teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kalian semua di Babu in New York. Hari ini kita mau masak grill steak dan juga udang. Bumbu-bumbunya saya udah campur jadi satu seperti ini. Ada garam, bumbu penyedap, garlic onion, dan black pepper. Mari kita marinate ya bumbu-bumbunya. Kalau mau enak, jangan pelit bumbu. Kita balik. Oke, setelah itu kita kasih bumbu di udangnya juga dan agak diremas-remas ya, biar bumbunya agak menyerap. Setelah itu kita nyalakan kompor. Tunggu hingga panas. Kita masukkan butternya. Wah, belum panas. Sepertinya sudah mulai panas ya. Sekarang kita masukkan steaknya. Steaknya dimasak, biarkan kira-kira 5 menit untuk kematangan steaknya. Tunggu sebentar. Ini jenis steak T-bone steak. Muncrat. Berat lagi. Kita balik ya teman-teman. Muncrat. Disti balik didiamkan dulu dalam beberapa menit. Tunggu sekejap. Harum.
Ini berdiriin ya teman-teman, biar di bawahnya itu bisa matang juga merata. Tingkat kematangan steak sih terserah, sesuai dengan selera, mau medium, medium well, atau well done. Kalau saya lebih suka medium well, suami saya lebih suka medium. Kita balik ya saudara-saudara, ini udah manis, ini wanginya udah keluar, udah enak banget. Ini satu di side ini juga dimatengin biar minyaknya ada crispy-crispy, kriyes-kriyes gitu. Favoritku adalah steak, makanan favorit saya. Favorit itu enak banget, steak itu enak banget, kenyangin lagi. Sekarang steak satunya lagi ya, diiniin lemaknya, minyak-minyaknya biar enak, wangi. Ini besar banget, di hold. Steaknya udah hampir matang teman-teman. Biasanya kalau sudah matang gini, saya taruh lagi butter di atasnya. Di kedua sisinya ya, tambahin juga butter di atasnya. Oke, kematangan steak sudah terlihat sempurna. Mudah bukan? Setelah steak matang, kita masak udangnya. Diamkan hingga 2-3 menit. Di sini saya tambahin baby carrot teman-teman. Saya caramelize di grill, jadi lebih caramelize, lebih manis gitu, lebih enak. Didiamin aja. Kalau udang itu cepat matangnya teman-teman, masak 2 menit sudah cukup.
Kalau terlalu well done juga nggak terlalu nggak enak, jadi keras gitu dagingnya. Wanginya harum banget. Yuk kita flip flop, kita balikin tuh, matangnya sempurna kan. Yummy. Nih, baby carrotnya udah caramelized ini. So good. Biar sehat juga teman-teman, gak daging semua, ada sayurannya. Yummy yummy in my tummy. Beginilah nasib babu di New York teman-teman, gak ada pembantu. Ya, kita jadi babu sendiri deh. Masak sendiri, nyapu, ngepel harus sendiri. Kalau mau nyewa pembantu di sini, mahal. Setengah gaji udah lari ke babu. Jadinya kita babu sendiri deh di rumah. Oke teman-teman, udah mateng ini, udah ready. Kita matikan kompor. So sekarang kita plating. Kita taruh sticknya di sini. Udang. Dan juga wortelnya, baby carrotnya. Dan shrimpnya siap disajikan, serve and serve. Yummy tuh, lihat deh, juicy-nya keluar kan. Selamat makan teman-teman, enjoy.